Ya, kabar pernikahan Ria Ricis dan Teuku Rian rupanya sudah diketahui oleh Alsat Ahmad, si sepupu Raffi Ahmad. Diketahui sempat diisukan dekat hingga berpacaran, Alsat Ahmad tampak santai kala Ria Ricis dikabarkan bakal segera menikah. Sebab diakui Alsat Ahmad, ia sudah mengetahui rencana pernikahan Ria Ricis itu sebelumnya. Nah, alih-alih cemburu, Alsat Ahmad justru mengaku senang. Isu tersebut berhembus usai sosok calon suami Ria Ricis terkuak. Rupanya beberapa waktu belakangan, Ria Ricis kerap membuat konten dengan sang calon suami. Sehingga diketahui bahwa calon suami Ria Ricis itu bernama Teuku Rian. Kabar pernikahan Ria Ricis dan Teuku Rian rupanya sudah diketahui oleh Alsat Ahmad. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan KH Infotainment, Alsat Ahmad mengaku sudah tahu soal rencana Ria Ricis segera dilamar Teuku Rian. Karenanya, Alsat Ahmad pun berdoa agar rangkaian acara pernikahan Ria Ricis berjalan lancar. Udah, dengar, gue bahagialah karena Ricis menemukan jodohnya. Dan udah mau tunangan katanya kan. Jadi semoga lancar sampai hari H. Pungkas Alsat Ahmad dikutip pada Selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2021. Dekat, Alsat mengaku akan datang ke pernikahan Ria Ricis jika diundang. Sebab Alsat tak menampik bahwa ia dan Ria Ricis adalah sahabat dekat. Kalau diundang gue pasti hadir. Masa sahabat enggak datang? Ujar Alsat Ahmad. Lebih lanjut, Alsat mengungkapkan bahwa ia belum kenal dengan sosok calon suami Ria Ricis. Alsat mengaku belum pernah bertemu secara langsung dengan Teuku Rian.